Hai, Assalamualaikum. Saya Jemal. Bilakah masa yang paling baik untuk kita timbang berat badan, terutamanya kepada korang yang nak kurus? So, tengok video ni sampai habis. Waktu yang terbaik untuk kita timbang berat badan untuk kita kurus ialah selepas kita tidur, kita pergi bilik mandi, selesai mandi and then terus kita timbang berat badan dengan keadaan berpakaian yang minimum. Okay, sama ada bertuala ke terpulang. Sebab apa? Sebab masa tu adalah masa yang paling tepat untuk kita tengok kadar berat badan dan juga kadar lemak badan semasa kita. Okey, untuk pengetahuan korang, masa kita tidur semalaman tu adalah salah satu masa untuk badan kita membakar lemak-lemak. Maknanya masa kita tidur pun sebenarnya badan kita tengah membakar lemak. So dengan kita tidur 6 hingga 7 jam itu adalah masa untuk badan kita proses makanan seharian yang kita makan tu, and then bila kita bangun kita dapat tengok berat badan yang tepat. Tapi untuk yang nak kurus tu, tak cukup dengan hanya kita tengok penurunan berat badan kita. Kita kena tengok juga kita punya lemak dan juga kita punya masa dan juga kita punya kadar pembakaran lemak badan kita. Kalau korang nak tahu macam mana cara nak dapatkan data-data tersebut, korang kena tengok langkah seterusnya. Ramai masa PKP beberapa bulan kebelakangan ni, semuanya ada masalah tambah dia orang punya lemak dekat badan. Betul ke betul? Okey, sebab apa? Kita duduk kat rumah, kebanyakannya kita banyak makan and then kita pun tanpa tak sengaja menaikkan kita punya lemak di badan dan juga menaikkan kita punya berat badan lah. Kalau korang perasan dekat dalam page ni, saya ada share banyak tips untuk turun berat badan, untuk bakar lemak, cara yang cepat untuk dan juga berkesan. Kalau korang tengok komen-komen ni, ramai rata-rata yang berkesan bila follow saya punya tips cara untuk turunkan berat badan. Malah ada yang sampai seminggu je dah dapat kurang banyak berat badan. So, saya banyak akan kongsi lagi dekat dalam page Facebook ni untuk korang yang ada masalah berat badan dan korang rasa korang nak turunkan berat badan balik yang dah bertambah banyak sangat tu. Korang nak turun balik macam mana? Mungkin susah, saya faham, sebab saya sendiri pun memang ada masalah berat badan berlebihan sebelum ni. So, saya share dengan korang apa yang saya sendiri buat dan juga saya share tips-tips macam mana cara nak turunkan berat badan dengan betul, dengan cepat dan yang paling penting, cara yang proven, cara yang ramai orang yang korang tengok komen-komen tadi memang dia orang sendiri berjaya. Dan yang paling bestnya, tips-tips dan juga cara untuk turunkan berat badan ni saya kongsikan secara percuma saja untuk korang. Okey? Cuma ada satu benda lagi yang penting korang kena buat untuk korang dapat berat badan dan juga lemak berkurangan di badan korang. Apa benda? Korang kena dapatkan benda ni. Okey, ni benda apa? Ini adalah timbang digital. Okey, timbang berat badan digital, bukan timbang berat badan yang biasa-biasa. Sebab apa? Sekali kita timbang berat badan kita, korang akan dapat 13 data tentang korang punya condition badan. Antaranya korang akan dapat tahu korang punya lemak badan berapa persen. Selama ni kita timbang berat badan, kita dapat tahu kita punya berat je. Tapi dengan timbang ni, korang akan dapat 13 data dan juga yang paling penting sekali, kita dapat tahu berapa banyak lemak dekat badan kita yang sebelum ni kita tak pernah tahu pun. Dan juga ada 13 lagi data lain yang kita akan dapat. Saya akan ceritakan, saya akan kongsikan dengan korang bila korang klik message dekat bawah ni. Saya akan sharekan berapa data yang korang akan dapat. Dan yang paling best saja, dengan korang dapatkan timbang ni daripada saya, korang akan dapat lagi 2 tawaran istimewa, iaitu korang akan dapat 3 bulan jadual pemakanan secara percuma. 3 bulan jadual pemakanan, maknanya pemakanan ni korang akan amalkan. Saya akan bagikan korang senarai jadual yang korang boleh follow dan insyaAllah memang berkesan untuk korang turun berat badan. So korang tak perlu fikir dah nak masak apa lepas ni, just follow je jadual yang saya sediakan. Yang tu yang kedua. Yang ketiga, korang akan dapat join satu grup Telegram di mana dekat dalam grup tu saya akan kongsi dengan korang tips-tips yang latest
dan juga tips-tips yang berkesan tentang proses untuk turunkan berat badan dan juga korang akan dapat badan berat badan yang ideal. Dan banyak lagi tips yang saya akan kongsikan dengan korang lagi dekat dalam grup Telegram tu. Dan bukan setakat tu saja, saya akan bagi lagi satu orang senarai berpuluh-puluh video yang saya sendiri akan kongsikan dengan korang, list-list video untuk korang kuruskan berat badan. Maknanya kalau korang malas nak baca kat dalam grup Telegram tu, korang just tengok je video yang saya sediakan untuk tips turunkan berat badan. Macam yang saya cakap sebelum ni, memang proven. Korang boleh tengok komen-komen tadi dan juga komen-komen ni, semuanya dah follow video ni dan diorang dapat berat badan yang ideal. Okay, tapi yang paling penting korang kena dapatkan timbang ni, sebab timbang ni penting untuk kesihatan dan juga korang monitor korang punya berat badan dengan lebih efektif. Okay, so kalau siapa yang berminat, korang just klik saja butang kat bawah ni ataupun korang klik saja link WhatsApp ataupun di mana-mana yang saya sediakan untuk dapatkan sekarang. Sebab apa saya nak bagi dengan harga istimewa ni untuk 100 orang yang terawal saja. Lepas pada 100, harga akan naik. Cepat-cepat anda dapatkan tawaran istimewa daripada saya ni. Jumpa anda di next step. Okay, bye-bye.